sih secara nggak resmi ya. Itu dulu waktu aku kuliah, kebetulan si Suci adalah adik kelas saya. Di situ ada tempat nongkrong namanya 3.5. Jadi 3.5 itu adalah lorong di Universitas Muhammadiyah Malang di antara lantai 4 sama lantai 3. Ya sering-sering orang mungkin hanya sebatas anak ini lucu ya. Cuman aku nggak pernah ngeliat sosok Amri sebelumnya gitu. Tempat yang paling berkesan mungkin Houghton Head. Saya ketemu lagi sama Suci di dalam. Saya kok, aduh, nggak tahu itu ada pikiran apa. Itu Suci ya, tapi dia masih kenal aku nggak? Dia ngotot nganterin saya pulang sampai depan rumah saya. Sedangkan selama saya pacaran, pacar-pacar saya yang lama itu paling takut nganterin saya sampai rumah. Berapa kali ya nembak saya? Kayaknya lebih dari 3 kali, 4 kali, berapa kali ya? Pokoknya dia sering banget mengutarakan rasa sukanya. Tapi saya pada saat itu kekeh, saya pengen aku yang sendiri dulu deh gitu, nggak mau ah gitu. Soalnya kebetulan pada saat itu saya baru putus nih, tapi dia apa ya, kayak melancarkan serangan dengan begitu ininya ya, juga apa sih, maksudnya dia melancarkan serangan terus gitu loh. Apa mungkin dia takut kalau misalnya saya lari kemana gitu ya, dia tuh siapa gitu. Untung banget saya punya pacar yang tawanya bisa bikin adem. Saya mungkin kalau saya di mungkin kedepannya saya masuk lagi stres atau di pekerjaan suntuk atau apa, saya ingat fotonya dia kok kayaknya adem banget. Level pernikahan dengan Suci mungkin yang pertama-tama mungkin menjadi pasangan yang saling. Saya pengen jadi istri yang menurut sama suami saya gitu. Melengkapi, saya juga punya kelebihan, saya juga punya kekurangan. Karena saya memang tipe orang yang keras kepala. Jadi ya, saya ngerasain selama pacaran memang sering membantah gitu. Bisa struggle bareng untuk sama-sama mencapai cita kita, mungkin saya pengen beli rumah, saya pengen beli mobil, saya pengennya bareng-bareng. Setiap saatnya kita selalu bilang doa aku, saya kan.